Kesakitan dibilang lucu. Domba, katanya mau jalan-jalan. Ayo dong. Jalan-jalan kemana? Kemana aja deh. Ke mall juga boleh. Ih, Nora. Kayak anak sekolah aja mejeng-mejeng di mall. Ayo dong, Domba. Nggak usah deh. Mendingan gua di rumah aja. Soalnya abang nggak punya mobil. Domba, mau mobil? Iya mau, tapi kan abang gak punya duit. Ayo kita bikin mobil dong, Mbak. Ya, yuk. Ayo dong, Mbak. Cepetan dong. Aduh, pelan-pelan dong. Aduh. Ya udah, kamu tunggu di sini. Saya bikin mobil. Iya. Mau ngapain dia tuh? Sang Hyang Aquamarine, berikan domba mobil. Ada domba. Astaga naga, gile bener. Sengaja bilang kodok. Enggak penting. Mau kodok ya, mau swike ke. Yang penting mobil. Ya. Ayo kita naik. Oke? Naikin tanah. Mobil. Ente yakin si Putri Duyung diumpetin di rumah sebelah? Kayaknya sih begitu, Bos. Saya dapat informasi, pacarnya kos di rumah itu. Tapi informasi ente fayah, Wok. Yang kita carikan Putri Duyung. Yang kita kasih putrinya ikan paus. Bahlul ente. Tapi sekarang, Bos,
informasi ini ditanggung akurat, bos. Soalnya Inyong sama Bowo sudah menyelidiki rumah itu, bos. Oh ya? Ayo masuk, bos. Kita sweeping. Sweeping, sweeping. Ente kayak hansip aja. Emang ente kira dia bandar narkoba? Masa hansip sih, bos? FBI kali. Ayo, kita masuk. Kowe bandel sih, Wok. Mulanya bos lagi ngomong meneng baik. Yang penting ABS, asal bos seneng, ya nggak bos? Diam ente. Ya udah deh, terserah bos aja deh. Bagaimana enaknya? Kita nunggu di mobil, apa kita terus maju? Brengsek si gendut. Hari Minggu mau istirahat. Pagi-pagi udah dibangunin. Kerjaan aja. Gue sumpahin kurus, bingung lo pakai celana pada longgar. Main cepetan dong. Lo sih molor melulu, gue jadi kesiangan nih ke pasar. Lagian ngapain sih pagi-pagi ke pasar ah? Eh, kalau kesiangan ikan pada habis, bego. Gile bener, gue dibilang bego. Udah, gak usah banyak ngomong. Kayak elit politik aja lo. Ayo cepetan berangkat. Dasar gendut, kerjaannya nyusahin mulu. Pak Bu. Eh, Pak Bu, bukain pintu. Gue mau keluar. Kurang ajar lo, dasar super gila. Hei, cepetan dong buka pintu. Jangan ngobrol aja lo berdua. Gue udah kesiangan nih. Cepet. Iya, nyonya besar sekali. Ah, John. Sepertinya perempuan itu yang kita sedang cari, John. Mungkin juga, bos. Ayo kita tangkap, bos. Tunggu dulu. Eh, itu kelihatan si gendut, bos. Ah, gak perlu. Biar aja dia pergi. Buat apa ikan paus? Ayo cepat bos, kita serdap. Eh, fan-fan dong ente. Ente kayak freman pasar jadi serda dua aja. Kalau jadi freman, harus pakai strategi. Paham gak ente? Paham bos, paham. Ayo John, wok, ente kawal aneh. Oke, Wan. Eh, bos. Biasa ini perempuan, bodinya kayak rebung kupas. Yahut. Iya bos, pasti dia duyung ya bos. Bener bos, kayaknya yang ini tidak salah lagi bos. Lihat saja tuh bos, pokoknya kayak buntut ikan. Aduh. Awas, kalau sampai ente salah tangkap lagi. Ayo, sekarang kita buktikan itu perempuan duyung atau bukan. Oke, bos. Bos. Iya bos, jangan sampai dia lari bos. Kurang ajar lo, tolong. Kenapa tuh si Inem om? Tolong, pak. Brengsek ente, biar sampai demek nih perempuan kita siram, nggak bakal keluar buntut, karena dia bukan putri duyung yang kita cari. Gawat nih, jangan-jangan kayak penculikan Dora tempo hari. Kita mesti lihat. Salah sasaran lagi. Kurang ajar lo pade. Emangnya salah gua apaan? Datang-datang main semprot aja. Basah tau gak?
Eh perempuan, aneh salah tafsir. Jadi anda jangan marah. Sorry, aneh permisi. Eh tunggu tunggu. Enak aja lu Wan, abis nyemprot gue, terus lu mau nyelonong begitu aja. Kagak bisa Wan, lu harus bertanggung jawab. Kalau lu gak bertanggung jawab, gue laporin lu sama Komnas HAM. Apa? Ente mau lapor aneh? Silakan. Ingat perempuan, aneh bisa manipulasi semua barang bukti. Hei, pepatah Arab bilang, kulu syai min fulus. Barang kasar bisa jadi halus. Dah. Eh, bajingan, berhenti lu. Kalau enggak gua tembak lu. Tolong Tuan, dia mau ngerampok saya Tuan. Tapi kenapa lu basah kuyup begitu, Nam? Hei, kubis cablang. Ente lihat ini perempuan, barusan ana habis mandiin. Kalau perlu, ente bertiga ana mandiin sekaligus. Ente paham? Diam kamu. Berani-beraninya masuk rumah ini tanpa izin. Hei, kumis cablang. Ente gak perlu tahu siapa ane. Ente gak perlu ikut campur urusan ane. Tahu? Ana datang ke sini mau cari putri duyung ane yang hilang. Ente paham? Duyung? Evan, lu jangan main-main. Jawab yang jujur, kalau enggak gua tembak. Hei, kumis cablang. Ente pikir senapan ente ada isinya? Sekalipun ada isinya, paling velor-velor karet. Ane tidak mempan dengan velor. Ya, dia nantangin om. Tembak aja om. Kalau kita tembak, Komnas HAM marah enggak sama kita? Alah, urusan belakang lah. Yang ada aja enggak pernah kelar, kita bikin urusan baru om. Tembak om. Iya Tuan, tembak aja Tuan. Dia kan koruptor. Maksud saya, bandit Tuan. Oke, kumangke. Dasar preman tangguh. Pengecut. Aduh, bos. Sorry, bos. Sorry, bos. Gawat, Rom. Nggak mempan ditembak. Payungnya anti peluru kali, Om. Coba, Om, tembak lagi. Iya, iya, iya. Mampus ente. Ente jangan coba-coba melawan dengan Bob Hamid, ha? Rasain ente. Yuk, kita cari minum dulu yuk. Enak dong, Mbah. Lagi dong. Dia ketagihan. Ntar kita naik lagi. Sekarang kita cari minum dulu. Ayo. Minum es krim. Mau minum es krim kek, mau minum es doger kek. Yang penting kita cari minum. Yuk. Ayo. Yuk. Awas, pelan-pelan. Udah ngerti makanan enak lu. Sekarang kamu cobain nih coklatnya, pasti enak deh. Nih, ayo. Apa? Ah, dia terbang. Hah. Aduh, kamu sih. Gak apa-apa dong, Mbak. Deh, gak apa-apa. Apalanya, lihat tuh orangnya, kepalanya. Kurang ajar. Siapa yang buang es krim kesini? Nah, itu dia, Bun. Gawat, In. Dia lagi orangnya. Ayo cepat, tangkap dia. Heh, jadi lu yang lempar es krim ke kepala gua? Kurang ajar. Lu kira kepala gua pelbak? Hah? Lari dong, Mbah. Eh, tungguin. Cepat kejar, goblok. Iya, iya. Eh, jangan lu. Tunggu dulu di sini. Tunggu dulu. Tidak dong, Mbah. Kita harus pergi dari sini. Gak bisa dong, Mbah. Kita bisa celaka. Ayo. Tunggu dulu, In. Napas Abang udah gak tahan nih, ngos-ngosan. Kita istirahat dulu di sini. Kalau gak lari sekarang, kamu bisa dibikin sate. Enak aja. Emangnya Abang kambing domba yang bisa bikin sate? Apa? 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 Oh.
brengsek. Lari kemana dia, Bon? Kemana ya? Dasar bego! Gue nanya, lo nanya lagi. Eh, sekarang pasang mata lo ini, hah? Lo cari di sekitar sini, ada gak dia? Oke, bos. Eh, maaf, Sang Ratu. Eh, ngeliatin apaan lo? Gila banget, dia pikir karet kali kuping gua. Apa lo bilang? Enggak, maaf Sang Ratu. Oke, kita kesana, mereka pasti di situ. Hah? Naik gituan? Iya, kenapa? Aduh, jangan deh Sang Ratu, saya kan punya sakit jantung. Dasar, gede dongo. Aduh, ayo, aduh, pasin dong hidung gue dong. Aduh, tapi gue panjang nih, aduh. Aduh, In. In, ngapain kita masuk mari, In? In, serem amat sih tempatnya. Lebih baik serem daripada kamu nanti dicekek Bondana. Ya, ayo lari. Ya, tapi In. Ya kan, tapi... Waaah, In, tolong. Tolong, In. Tolong, Domba. Kenapa kamu mesti takut? Itu kan cuma patung. Hah? Untung gua kagak punya penyakit jantungan. Wah, kalau gua punya pasti gua udah koit. Ayo cepat lari dari sini. Gile. Payah ente, percuma ana bayar mahal ente jadi intelijen, nangkep salah sasaran terus. Ya bos, namanya juga kerja untung-untungan. Pantes ente pada gak niat sih, akhirnya kita begini nih salah sasaran terus. Mulai detik ini, ente ana pecat dari anak buah ana. Ya habis kepriben maning bos. John, bewok, sekarang ana ada ide yang yahut. Ayo, ente ikut ana cepet. Oke bos. Serem. In, lebih baik kita pergi dari sini, cepat. Wah, tapi saya nggak tahu jalan keluarnya. Saya takut nanti kalau salah keluar kita ditangkap sama mereka, Domba. Hah? Kamu takut amat sih. Emangnya siapa dia? Domba, memang saya belum kasih tahu kamu ya? Yang memang belum. Mereka itu ratu saya dan pengawalnya. Apa? Iya, dia ratu semua, Duyung. Dan Bondana itu pengawalnya yang paling serem. Jadi... dia ratu duyung. Iya. Buset. Jadi, sini itu perempuan. Cepat. Ayo dapat. Siapa maksud? Perempuan, jangan lari ente. Wah, jangan-jangan dia duyungnya bos. Iya benar bos. Makanya dia takut sama banyu bos. John, kalau gitu mari kita kejar. Bewok air ente mas. Nimas. Hei perempuan, ente jangan lari. Serem. Ayo dong, Mbak. In, lebih baik kita pergi dari sini, cepat. Wah, tapi saya nggak tahu jalan keluarnya. Saya takut nanti kalau salah keluar kita ditangkap sama mereka, dong, Mbak. Hah? Kamu takut amat sih. Emangnya siapa dia? Domba, memang saya belum kasih tahu kamu ya? Yang memang belum. Mereka itu ratu saya dan pengawalnya. Apa? Iya, dia ratu semua, Duyung. Dan Bondana itu pengawalnya yang paling serem. Jadi, dia ratu Duyung? Iya. Buset. Jadi, sini minta perempuan. Ayo dapat. Sial amat. Perempuan, jangan lari ente. Wah, jangan-jangan dia duyungnya bos. Iya benar bos, makanya dia takut sama banyu bos. John, kalau gitu mari kita kejar. Bawa air ente mas. Nimas. Perempuan, ente jangan lari. Ah,
mampus. Ente salah sasaran, tuan. Eh, perempuan, kenapa ente berdiri di situ? Bukan salah aneh, salah ente sendiri. Mama, ayo kita kabur. Kurang ajar loh, main silam sembarangan. Emangnya gue apaan? Tiada rotan, akar pun berguna. Siapa tahu ini perempuan yang aneh cari. Lihat kakinya, bos. Berubah, bos. Ini perempuan yang kita cari selama ini. Wok, John, kita dapat duyung. Cepat ente berdua, tangkap ini perempuan. Iya, iya, bos. Ya, mana inyong kuat, bos. Pakai payung saja deh, bos. Ah, faya ente. Hah? Mau ngapain dia? John, Wok, sekarang kita pulang. Kita suruh duyung ini nangis sampai air matanya habis. Wah, mutiaranya bisa dapat sebaskom, bos. Kalau begini, kita bisa tajir. Aneh bakal dapat fulus yang banyak. Kalau begitu sekarang, mari kita pulang. Oke, Wan. Oke, bos. Eh, sekarang kita panggil Wan. Ada lift yang punya kepala. Faham? Paham. Maaf, bos. Ayo, cabut. Sang Ratu nyasar kemana sih? Mandana, tolong aku. Sang Ratu, di mana Sang Ratu? Tolong, Mandana. Aku disekap dalam payung oleh 3 orang bandit. Jangan kurang ajar. Jangan-jangan yang tadi lewat. Hiyah! Sial, betul-betul sial. Mimpi apa sih gua semalam? Brengsek. Lolos dari si botak, malah kena siram sama Wan Abut geblek. Brengsek. Intana, kamu kenapa? Aduh, jangan-jangan kamu kesurupan lagi, Intana. Intana, kenapa kamu? Sakit ya? Bawa saya ke air lembah. Oh, kamu haus ya? Iya, kalau gitu saya ambilin air dulu ya. Bukan. Hah? Bukan. Habis apaan dong? Oh, kamu mau minum susu ya? Bawa saya ke kolam. Saya sudah gak kuat. Tolong. Ya. Aduh, sorry. Aduh, lupa. Saya lupa. Tenang kamu. Nanti saya bawa ke kolam renang. Gila banget. Cepat, Demah, cepat. Sabar ya, Intana. Sebentar lagi kamu pasti dapat air. Hampir juga abang ikut nyebur. Buset dah. Banget nyilemnya. Astaga. Jangan-jangan dia kelelep lagi. Bikin kaget abang aja kamu. Dia seger lagi kena air.
gue keturunan ikan gabus. Intana. John, cepat anda cemplung itu Putri Duyung ke dalam kolam renang. Oke, bos. Tunggu, bos. Tunggu. Ada apa? Mendingan Duyungnya kita gamparin aja, bos. Biar dia nangis. Benar, bos. Kita lihat dulu air matanya bisa jadi mutiara apa tidak. Ava, ente kalau ngomong nggak pakai otak, itu duyung keburu mampus kelamaan di darat. Tahu? Aneh nggak mau tahu. Yang penting kita ceburin ke dalam kolam tuh duyung. Iya ya. Ayo cepat. Ayo. Wah, lu semua. Gua mesti segera bertindak. Sebentar lagi ana jadi tajir. Ana jadi miliuner. Ana jual mutiara duyung. Tapi kalau kaya jangan lupa sama kita-kita dong, bos. Iya enggak? Iya, bos. Paling tidak setiap jual mutiara kita dapat 10% komisi ya, wok. Enak aja ente. Urusan fulus ana yang ngatur. Bukan ente. Ana PHK baru nyaho. Aduh, jangan dong, bos. Iya, bos. Kita nurut aja deh apa kata bos. Nah, begitu dong. Jadi hati aneh kan senang. Sekarang, jangan ganggu aneh. Aneh mau cemplungin nih Putri Duyung ke dalam nih air. Sebelum dia mampus kehabisan nafas. Oke? Okay? Oke, okay, bos. Aneh mau konsentrasi ke Fayung. Kurang ajar. Ane ditipu. Awas ente. Lari kemana ente perempuan siluman? Masa bebek-bebek kan yang ditangkep, bos? Kalau yang begitu sih, di pasar banyak, bos. Ane. Ampun, bos. Ane mau ditipu. Awas ente perempuan siluman. Kalau ketangkep sama ane, ane pencet ente punya su. Apa namanya? Su. Sukun kali, bos. Betul, ente. Sunat kali ya, bos? Ente sama Bahlul. Pokoknya aneh gak mau tahu. Aneh harus dapatin perempuan siluman sejalan itu. Hah? Oh my God. Aneh dikerjain terus. Ente mau makan bebek panggang, Wan? Ratu, lihat itu Ratu. Kurang ajar perempuan siluman. Siapa tuh laki-laki botak? Jangan lari ini. Awas ini. Kita kejar dia. Nam? Iya, Nyonya. Cuci piringnya semua ya. Ya enggak masalah. Hati-hati. Mandi madu. Nem. Bunga yang aku tanam kemarin tolong disiram ya. Oke, Tuan. Enggak masalah. Itu juga mobil tolong dicuci tuh, Nem tuh. Iya, enggak masalah. Kurang aja lo, monyet. Rasain lo. Emang gua babu lo apa disuruh nyuci mobil? Nem, brengsek lo. Bantuin gua dong nih. Gua enggak bisa bangun nih. Aduh, Nem. Wah. Ya enggak masalah. Emang gua mikir. Nem, waduh, kok ya gua dong. Brengsek lo. Gua jumpain lo ember lo. Aduh, gimana nih? Ini gara-gara perempuan siluman sialan nih. Ana siang-siang dimandiin. Akhirnya ana meriang deh. Iya, yeah, itu namanya penghinaan, bos. Kita kudu tangkap dia, bos. Kasih pelajaran. Main ngerti siapa kita, bos. Ngomong aja ente, Fadeh.
Ana yakin pasti itu si perempuan punya dekingan jin. Halah. Tapi kita kan harus tangkap perempuan duyung itu, bos. Biar dapat air matenya. Ana yakin itu perempuan bukan putri duyung yang asli. Pasti dia motifu kita. Ampun, ente membunuh aneh. Sorry, bos. Kurang ajar ente. Masa hidung aneh ente kompres? Bisa kempes tau gak? Sorry, bos. Orang maning-maning, bos. Betul, bos. Yakin. Ente membunuh aneh. Aduh, manis. Aduh, biang, manis. Manis. Tega sekali bapaknya. Kemblung kali ya. Diam, ente. Rame asam manis sedap ya. Dan yang ini kakap saus tiram. Aduh, lapar. Dan yang ini pepes ikan hiu. Oh. Oke, siap dihidangkan. Asik. Manis. Yes. Ini ada ikan pepes. Tinggal satu macam lagi, Nyonya. Ayo cepat. Oke. Okay. Wow, sedap. Tunggu dulu, sudah cuci tangan belum? Jadi bau minyak angin deh. Mana makanan favorit saya? Oh ini tuan, silakan menikmati. Sehati, seprofesi. Gitu aja kok repot-repot. Intana, abang datang bawa makanan buat kamu. Apa itu domba? Ini makanan paling lezat, spesial buat kamu. Ah, Bang Jamin, kamu pasti suka. Ahahaha. Sekarang abang ambil minuman yang lezat biar istimewa. Ngapain? Brengsek kamu domba. Hah? Apaan ini? Apaan yang brengsek? Apa maksud kamu? Lihat aja. Hah? Ini kan ikan. Ikan yang lezat. Coba lihat.